Pemerintah Provinsi Jawa Barat boga target investasi anuiti 117,6 triliun dina West Java Investment Summit tina 40 proyek anu ditatawarkeun. Dina prona eta proyek teh diantarana BIJB Aero City tepi ka electric vehicle. Pangnak itu Jawa Barat dierong minangka lokasi anu jadi favorit investor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngokolakeun West Java Investment Summit 2024 anu natawarkeun 40 proyek anu niti 117 triliun. Cek PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin pihakna satekah pola ngarojong investasi asup ka Jawa Barat lantaran investasi mampu muka lolongkrang pagawean. Bey ngapresiasi rea investor ti luar negeri kawas Vietnam anu kairut kana produksi electric vehicle. Lian tiga itu aya oge investor di Jepang, Korea Selatan, Cina, Singapura, Arab Saudi, Australia, Walanda, Tanzania, Polandia, serta Angola. 40 proyek kita dan tadi contohnya yang tanda-tanda teknologi itu ada beberapa peningkatan teknologi seperti misalnya yang di Sukabumi itu peningkatan produktivitas padi nilainya 1,5 triliun. Ini harus kita mendorong agar investasi masuk ke Jawa Barat karena hanya dengan investasi kita dapat menciptakan kerjaan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Sajroning itu Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur netelakeun eta prak-prakan WJIST diwewegan ku Investment Challenge keur ngarojong leuwih rea investor anu neundeun investasi di Jawa Barat. Dibuka kegiatan BJS kita yang ke-6 tahun 2024 dan ini jumlah proyeknya cukup banyak yang ditawarkan seperti yang disampaikan oleh Pak PD. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa di pembukaan saja tadi kita sudah ada 5 MOU dan ini juga akan diikuti buat teman meeting dan proses ini kami sudah selalu berkolaborasi dengan Ning ya, dan jajaran dan beberapa kegiatan dan kita juga lakukan yang namanya untuk mencetak siapa nih ya. Dan ini untuk memacu mudah-mudahan ke depan kita lebih siap lagi di dalam melakukan kegiatan WJIS yang tahap-tahap berikutnya. WJISG dipiharap mampu ngaronjatkan tumuhna ekonomi Jawa Barat anu proyeksina ngahontal 4,6 tepi ka 5,4%. Prak-prakan West Java Investment Summit 2024 G di Rojongku Kementerian Investasi lantaran Jawa Barat mangrupa lokasi anu jadi favorit investor. Budi Hartati, Bandung TV.